Tidak ada orang yang tidak diuji oleh Allah. Kalau ada kita ini tidak diuji oleh Allah, ini perlu kita curigai diri kita. Sebenarnya kita beriman tidak sama Allah. Maka banggalah ketika diuji. Karena itu pengakuan Allah buat kita beriman. Ahasiban nas ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka seenaknya bilang kami beriman, wahum la yuftanun, sementara mereka tidak diuji. Yuftanun itu dari kata fitnah. Di antara mana fitnah itu adalah ujian. Kan ada ini zaman fitnah, zaman ujian. Jadi kalaulah kita tidak pernah diuji oleh Allah, jangan-jangan itu istidraj. Sakit tidak pernah, urusan lancar, rezeki melimpah, padahal dia tidak mau berzakat, tapi hidupnya aman-aman aja. Jangan-jangan itu istidraj. Allah tunda, diberikan kesempatan dulu sebanyak-banyaknya oleh Allah, nah, nanti baru diazab dengan sekeras-kerasnya.